Halo, berjumpa kembali dengan channel Bali Tech Media. Oke, sobat-sobat Bali Tech Media, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan atau memperbanyak ruang memori internal untuk HP Oppo. Dan di sini saya praktekkan pada HP Oppo A3s, dan ini juga bisa dipraktekkan pada HP Oppo yang lainnya. Oke, langkah-langkahnya untuk menambahkan memori internal HP Oppo ya. Pertama kita masuk ke menu pengaturan atau setelan. Kemudian setelah itu kita masuk ke pengaturan tambahan ya, pengaturan tambahan. Kemudian setelah itu masuk ke menu penyimpanan yang ada di paling atas. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu bersihkan memori. Oke, setelah itu kemudian kita masuk ke semua data aplikasi. Oke, di sini tertera beberapa aplikasi dan beserta ukuran filenya ya. Oke, di sini kita centang ukuran aplikasi yang akan kita hapus ya, yang kita ini, yang WhatsApp kita buang centangnya biar tidak terhapus, yang foto juga kita buang centangnya, dan kita fokus pada kaca sistem ya. Kita fokus pada kaca sistem. Di sini kaca sistemnya ukurannya 858 MB, dan ini cukup besar sekali ya, cukup besar sekali, dan ini yang menghabiskan memori internal HP Oppo ini. Setelah itu pilih menu hapus yang ada di bawah, setelah itu pilih hapus. Oke, selesai. Setelah itu kembali. Oke, tadi ponsel ini memorinya tidak sampai pada 2 GB untuk memori yang tersedia, dan sekarang sudah tersedia 2 GB. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan ruang memori internal, kita masuk ke pengaturan tambahan, kemudian ke penyimpanan lagi. Setelah itu ya, di sini ada beberapa aplikasi ya. Kita cari aplikasi yang ukurannya itu besar sekali ya. Misalkan ada Chrome di sini. Kita pilih menu bersihkan data ya. Bersihkan data, kemudian juga Google. Nah, kita pilih bersihkan data. Kemudian juga ya, kalau misalnya Facebook mau dihapus, nanti kalau ini bersihkan data, nanti untuk Facebooknya diminta untuk melakukan login kembali. Bagi Anda yang mau menghapus untuk menambahkan memori internal HP-nya, silakan dibersihkan datanya ini. Tapi kalau tidak, pindah saja ke tempat yang lain atau aplikasi yang lain. Kemudian setelah itu ada Gmail. Oke. Okay. Ini sudah dihapus, sudah kecil ya. Jadi tinggal pilih aplikasi di sini yang memorinya atau ukuran filenya besar. Setelah itu tinggal tekan hapus ya. Oke, itu adalah 2 cara untuk menambahkan memori internal di HP Oppo. Dan caranya cukup mudah sekali, dan sekarang memorinya sudah tersedia 2 GB. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.